Ayo jalan-jalan. Teman-teman, ketemu lagi bersama Arti Arma. Kali ini kita lagi ada di hutan Kota Batu. Benar kan, Boy? Oke. Jadi, hari ini seperti biasa, Boy, kita akan mencari seseorang yang bisa kita ajak jalan-jalan. Siapakah itu dan bagaimana keseruannya hari ini? Mari kita simak perjalanan kali ini. Yo. Halo teman-teman, ketemu lagi di program Ayo Jalan-Jalan. Kali ini kita akan mengawali perjalanan dengan mencari seseorang yang sedang sendiri, yang akan kita ajak jalan-jalan dan juga bersenang-senang. Siapakah itu dan bagaimana keseruannya hari ini? Ayo kita lihat perjalanan kali ini. Ayo Boy, kita cari di sekitaran sini, siapa tahu ada. Kamu juga lihat-lihat ya. Di mana ya Boy? Wah, di sini ternyata banyak tanaman-tanaman juga, jadi adem. Tapi sekarang panas. Karena siang hari. Ya udah kita cari aja, Boy. Itu ada orang tuh. Coba Boy, lihat deh, Boy. Coba lihat sana. Apa itu, Boy? Hah? Yang sendiri. Yang sendiri aja. Ya udah, coba jalan lagi. Gak ada Boy di sini. Ayo coba kita kesana lagi yuk. Kayaknya ada seseorang Boy di situ Boy. Sendirian kayaknya Boy. Cocok nih kayaknya nih. Ayo kita tanya-tanya yuk. Hai sini Boy. Kayaknya nih cocok nih sendirian Boy. Mas. Sini. Oh, di sini. Ya, kenapa, Mas? Sini, Mas. Masnya lagi ngapain? Maaf ya ganggu, Mas. Ini lagi makan sempol, Mas. Hah? Mas ya. Enggak ada, Mas. Enggak jadi. Oh, gitu. Kenapa? Mas, lagi ngapain di sini? Tuh, ngeliatin adik-adiknya main. Emang ya. Mas sendirian aja di sini? Iya, sendirian lagi apa? Nungguin temen. Nungguin temen. Ya. Emang temennya kemana? Belum datang-datang, udah 3 hari. Hah? Nungguin di sini. Udah 3 hari nungguin di sini? Iya. Mas udah mandi tapi kan. Belum mandi. Kayaknya kenal tuh. Iya, kayaknya kayak nggak asing gitu ya, Boy ya. Iya tuh. Mas namanya Sigit bukan, Mas? Ah, iya. Kok tahu? Kemarin kita ketemu kan? Oh iya. Oh my god. Lagi ngapain di sini sendirian? Ya lagi duduk, Mas. Habis diputusin sama pacar, Mas. Nah, Mas kemarin saya ajak jalan-jalan, inget nggak? Yang ke itu ya, apa? Taman Kelinci bukan sih? Iya, betul. Ya udah. Iya. Mas lagi sendirian kan? Iya, lagi sendirian. Ya udah enggak usah tungguin temennya, udah mendingan ikut saya aja pergi-pergi ke wisata. Enggak tahu ini kita mau wisata ke mana. Yang penting gitu. Kamu seneng. Masa 3 hari kamu di sini terus, Boy? Akan kita hibur ya, Boy. Cocok nih jadi. Ya udah. Kita bersama Mas Sigit lagi akan berjalan-jalan untuk hari ini. Siapa tahu kita bisa senang-senang. Mas Sigit juga ya kan? Iya. Ya udah. Habisin dulu, Mas. Ya udah saya bantuin habisin. Ayo kita makan sempol dulu nih, enak nih. Sempol crispy. Kalau kita udah kenyang, kita kabur. Ayo jalan-jalan. Sekarang kita sudah menemukan seseorang untuk kita ajak jalan-jalan. Sebelum kita ke tempat yang lain, kita bermain-main dahulu di tempat ini. Mengusung nama hutan, pastinya banyak pohon-pohon. Ya iyalah, namanya juga hutan. Tapi nggak hanya itu, tempat ini juga banyak permainannya dan tempat berolahraga. Bisa dibilang tempat ini cukup lengkap ya fasilitasnya. Di sini juga sangat cocok bagi kalian yang ingin duduk-duduk menikmati suasana alam, karena disediakan juga gazebo untuk kalian berteduh. Puas bermain di hutan kota, kita beranjak ke destinasi selanjutnya.
Kayaknya ini banyak kebun mawar-mawar nih gitu kak. Ada yang merah dan merah, juga merah. Itu masih kecil-kecil itu yang merah. Yang putih ini udah panen gitu. Tuh panen kan. Sedikit-sedikit apaan? Itu di situ kayaknya ada petaninya tuh. Mana mas? Di situ tuh. Lihat, oh kan? Iya. Lagi metik ya dia? Iya kayaknya lagi metik. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap, ayo kita tanya-tanya ke petani mawarnya langsung. Halo teman-teman, saat ini kita lagi ada di perkebunan mawar nih sepertinya. Jadi hari ini aku mau langsung tanya-tanya aja ke petaninya langsung. Dengan Mas siapa Mas? Mas Sahik Mas. Mas Sahik, saya sama Mas Sigit nih lagi lihat-lihat ke perkebunan mawar nih. Jadi kalau di sini itu wisata atau perkebunan sih Mas di sini? Perkebunan di sini. Oh jadi di sini perkebunan ya ternyata. Ya. Oh gitu. Luasnya kira-kira berapa hektar Pak di sini? Satu hektar di sini Mas. Satu hektar Mas. Ya. Cukup luas juga berarti ya. Iya. Kalau panennya berapa lama Mas? Dari mulai tanam itu sampai panen 1 tahun. Satu tahun, ya. Baru pohonnya mulai apa namanya, mulai bisa dipanen ya Pak? Iya. Berapa lama? Satu minggu 3-4 kali. Oh cukup banyak juga ya Pak, jadi ya. Jenis-jenisnya. Kelihatannya soalnya warnanya warna-warni di sini. Iya banyak mas, di sini ada warna merah, putih, pink, fanta, salem, avalan gitu. Kalau ini jualnya kemana aja Pak? Di sini kembali Jakarta. Jogja, Semarang gitu mas. Itu dijual ke supplier gitu atau ya, ke perorangan gini? Kayak misalnya saya beli 1-2 gitu, boleh nggak sih Pak di sini? Boleh. Kalau kirimnya itu supplier, biasanya juga toko. Gitu. Iya. Di Batu juga ada Pak yang ada. Jual. Dari sini juga ya. Ngirimnya. Oh, ya udah, terima kasih Pak. Ya. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman yang nonton di video kali ini. Ayo kita coba lihat-lihat ke sana Pak. Mari mas. Mas, kalau yang ini warna apa ini Mas nyebutnya? Warna pantang. Oh, warna pantang. Setelah puas berjalan-jalan di kebun mawar, aku dan Sigit akan melanjutkan ke destinasi berikutnya yang pastinya akan lebih seru. Jangan kemana-mana, tetap di Ayo Jalan-Jalan! Ayo Jalan-Jalan! Halo teman-teman, sekarang kita lagi ada di perkebunan mawar. Dan katanya nih, kalau mawar itu dicium, ada wanginya, benar nggak sih Git? Coba kamu cium wanginya hari ini. Eh? Wangi, segar banget. Ayo, kita lanjutkan ke destinasi berikutnya. Tapi Sigit kemana ya? Halo Mbak, kok sendirian aja di sini Mbak? Enggak, berdua tangan sih. Oh gitu. Mbak boleh munduran dikit nggak? Aku nggak kenapa kok, apa aku suruh munduran dikit? Kenapa? Soalnya cantiknya kelewatan. Ayo udah mas, ayo. Setelah menemukan Sigit, kita melanjutkan perjalanan ke Coban Lana. Bagaimana ya suasana di dalamnya? Kita udah hampir sampai Git. Di Coban Lanang ternyata kita kesini. Ini sepertinya kayaknya baru ya mas ya? Sepertinya baru ya? Gitu. Ayo kita beli tiketnya dulu gitu. Oke. Itu tiket masuk mas, 10.000. Oh iya tiket masuknya 10.000. Permisi pak. Permisi. Untuk 2 orang pak. Iya. Salah. Jadi 20.000. Makasih. Iya pak. Ini teman-teman, jadi tiket harga masuk Coban Lanang itu 20.000 ya. Iya.
10.000. 10.000. Kita 20.000 untuk 2 orang. Gitu. Oke. Nih. Kasih. Pegang. Yuk, kita masuk yuk. Kayak ketusuk gitu. Ketusuk apa? Tapi bohong lu. Wih, ini ada taman kelinci. Terus, wih, di situ git. Gede banget. Ada patung lele. Patung lele ya ini ya. Wih, gede banget. Berarti ini ada ikan lele di sini, Mas. Apakah di sini ada kerajaan lele gitu? Ada patung lele di sini, ya kan? Kumisnya itu Mas panjang. Oh iya, kumisnya panjang. Tapi tipis. Mau tahu kayak siapa? Kenapa? Kayak Mas. Waduh. Kalau cewek ngelihat kumis kayak gini, kenapa? Langsung meleleh. Waduh. Iya, iya, iya. Emang udah punya pacar? Hah? Emang belum. Woi. Ternyata di sini ada kolam, boy. Nah. Kolam pemandian. Ini kolam pemandian nih. Coba lihat, kamu lihat nih. Wah. Ini dalam apa enggak, Git, di sini? Belum tahu, Mas. Mau nyemplung, Mas? Coba kamu cobain, Git. Boy, mau cobain lah di sini mandi? Enggak, Mas. Apa kita tanya-tanya? Ada yang muncul-muncul, Mas. Masa sih? Iya. Muncul mana, Git? 2000 years later. Boy, aku ngelihat bunga yang bagus banget, deh. Mana? Tuh. Oh, yang warna ungu itu. Coba kita lihat ke situ, deh. Tuh, bunganya. Ini unik ini, saya juga baru lihat, bagus banget. Jangan dipegang gitu. Kenapa? Emang berbahaya. Ya? Oh, berbahaya. Beracun ya, Pak. Pulang-pulang di sini kamu pernah azab aja. Aduh. Kita mencintai lingkungan, tapi tidak jangan sampai kita memegangnya. Siapa tahu akan merusak keindahan estetika yang ada di sini. Waduh, waduh. Bijak sekali saya hari ini. Makan apa dari ini? Tapi beneran ini bunganya pertama kali saya lihat dan ini mirip-mirip kayak di film-film kayak pahlawan-pahlawan Power Ranger gitu yang kayak musuhnya tuh kayak alien-alien gitu git. Maksud sih? Iya bener, kayak di film-film Star Wars gitu. Padahal saya belum nonton. Seberapa greget kamu? Stop, seberapa gregetnya lo? Tadi gua mandi di air terjun. Terus? Kameramennya yang basah. Seberapa greget kamu? Tadi gue masuk sini, semuanya gue bayarin. Woy. Terus? Pakai uang monopoli. Stop, seberapa gregetnya lo? Tadi gue mandi di sungai. Terus? Sungainya yang bersih. Stop. Seberapa greget kamu? Kemarin gue ngajak jalan sama cewek. Terus? Ceweknya jalan sama orang lain. Ya. Kok kamu seneng? Nangis. Oh, nangis. Stop. Seberapa gregetnya lo? Kemarin gue dapet PR dari guru gue. Terus? Gurunya yang ngerjain PR. Stop. Berapa gregetnya lo? Kemarin gue beli es teh. Terus? Terus gue minum. Mantap, mantap, mantap. Gitu kan? Mantap kan? Lucu nggak? Nggak. Ayo, jalan-jalan. Setelah kita memasuki gerbang Coban Lanang, saatnya kita untuk melanjutkan perjalanan menuju air terjun. Tapi sebelumnya kita harus melewati jembatan. Yeay, seru! Kok sendiri, Boy? Hah? Kok sendiri? Oh iya. Sigit mana ya? Mana tuh? Perasaan tadi ada di samping aku, Boy. Wah, ngilang mulu dia tuh anaknya.
Teh, ini Boy kayaknya. Bangunin. Lagi tidur dia. Ternyata. Coba lihat nih Boy. Lihat kelakuannya nih. Wah. Eh. Oh, aduh, gimana? Kamu mas? Abis ngapain? Ya istirahat sih Mas, kapan? Abis ini tadi. Apaan? Abis bangun rumah. Capek banget kayaknya. Iya, bangun rumah. Rumah Hah? Tangga. Waduh. Ayo. Kamu nih tidur aja. Istirahat di sini enak, Mas. Ada gazebo-nya. Ya udah kamu sana. Kamu ke itu, Gi. Ke coban sana cepat. Ayo. Mas sudah sana. Udah kamu sana. Kita tidur. Hei, tunggu, hei. Boy, tadi lewat jembatannya tuh serem banget gitu, kayak mau jatuh. Menegangkan sekali, Boy. Seperti pengen ngelamar gebetan, wah. Kira-kira air terjunnya di mana ya ini? Belum, bau-baunya belum terdengar. Bau apa? Bau-bau air aqua, waduh. Jadi kayaknya kita akan menuruni tangga sampai bawah situ, Boy. Mana? Tuh, kita sampai ke bawah situ. Terus kemungkinan air terjunnya ya itu nanti. Itu wah, Sigit udah duluan aja. Ayo kita kejar Sigit. Oke. Git, tungguin. Ya elah, ditinggal lagi. Aduh. Kakiku sakit lagi nih. Aduh. Aduh. Mas, ayo Mas. Wah, lama aja nih. Wah, lemah. Aduh. Ini kok ngeri banget turunannya. Wah, kamu nggak nungguin nih. Coba. Ternyata dia asik-asikan di sini, Boy. Gimana kalau kita kasih hukuman dia, Boy? Hukum aja. Hukum ya. Git, kamu kok ketawa mulu, Git, di sini? Enak deh, Boy. Hah? Enak deh, kesenderan. Tahu nggak ini? Ini adalah kursi peninggalan zaman baheula. Baheula. Main tidur aja di sini, lihat tuh ada tulisannya. Mana? Tidak boleh diduduki. Mana tulisannya? Itu? Ada. Tetapi bohong. Teman-teman, di sini sangat indah banget. Jadi kalian harus menjaga lingkungan. Wah, benar sekali itu teman-teman. Ya kan? Jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Mari kita buang sampah. Sampah. Ya itu. Ini mana? Woi. Mana? Hah? Mana? Ini sampahnya mau dibuang. Ini dulu dia. Oh, ini dulu. Ngomong-ngomong dong. Nah, kamu sih nggak ngomong tadi. Tadi kan briefingnya nggak kayak gitu. Eh, ini nggak usah, Boy. Taruh sini. Akhirnya kita telah sampai di Coban Lana dan menikmati pemandangan di sekitarnya. Lihat air terjun pemandangannya bagus.
Kan di situ. Hah? Di situ. Oh iya. Pantesan kok kayak airnya nggak ada yang terjun. Ternyata di situ, Boy. Tuh. Wow, bagus banget, Boy. Tapi harus hati-hati di sini. Udah kayaknya gimana gitu. Gimana tetep, apanya? Ya tetap hati-hatilah di sini. Tapi di sini enak, sepi, dan suasananya segar. Air terjunnya deras banget gitu. Woi, cakep lah kalau ke sini lah. Sigitnya mana? Gak apa-apa, hilang, biarin dia. Dari tadi ngeselin dia. Wah. Namai Coban Lanang karena air terjun ini berasal dari aliran sungai Kali Lanang. Yo yo, hey team. Waduh, bukan ya? Itu mata halilintar. Sama ayo jalan-jalan. Wih, gila. Jadi gimana mas jalan-jalan hari ini? Seneng Git. Wah, mantap. Besok saya ajak jalan-jalan lagi ya. Terima kasih Git ya, sudah ngajak aku jalan-jalan. Ya. Tapi sepertinya ada yang aneh, Bu. Harusnya aku yang nanya. Oh iya, ya. Saya kan yang diajak jalan. Iya. Nanti kamu dapat gajinya lebih gede, Bu. Gajinya bintang tamu lebih gede. Nanti ya. Apa? Kamu bikin acara di TV sebelah aja, Bu. Gimana Git? Hari ini kita sudah ke apa namanya? Kebun Mawar. Ya. Sudah tanya-tanya Mawar. Dan kota. Tanya-tanya Mawar. Terus ke hutan kota juga ya, Boy, tadi. Mawarnya siapa? Hah? Manusia apa? Mawarnya tumbuhan. Oh, tumbuhan. Bukan Boy, dia. Mana mawarnya, Boy? Coba kita mau lihat. Biar netizen tahu bahwa kita beneran dapat mawar nih. Kita dikasih hadiah sama petani mawar. Nih lihat, Git. Kita dikasih hadiah sama apa namanya petani mawar tadi di situ yang kerja di sana mas-masnya. Terus mawar ini sangat bermanfaat ketika kita punya pasangan. Kalau kita tidak punya pasangan ini tidak bermanfaat, Bu. Semoga kamu bisa lebih bahagia abis ini. Nggak apa-apa, udah nggak usah pikirin teman kamu yang 3 hari katanya kamu udah janjian ya. Tapi kamu nggak didatengin gitu. Ya. Mungkin dia datengnya ke orang tua kamu. Waduh. Dilamar dong. Salah tempat kamu nunggunya di itu. Harusnya di KUA sekalian. Buat teman-teman jangan lupa nonton terus acara